Halo, selamat datang di Inspiring Talk Show bersama saya Javier Lukito di Prasmo Day 2021 Chart Your Future. Nah, pada kali ini saya juga ingin mengingatkan bahwa Universitas Prasetya Mulia selalu menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi mahasiswanya untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan. Lewat apa? Lewat kolaborasi. Mulai dari generate ideas hingga initiate real projects dengan berbagai pihak, supaya para mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal, termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depan. Sejalan dengan itu, tahun ini kami kembali mengadakan Prasmo Day Chart Your Future. Pada hari ini kita akan membahas mengenai improve your career with business analytics. Dan hari ini kita sudah kedatangan Pak Dimas Bayu Pradipta. Halo Pak Bayu. Halo. Oke, Halo Pak Pak Javier. boleh sedikit dikenalkan profil dari Pak Bayu? Oh ya, oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dimas Bayu Pradipta. Boleh dipanggil Dimas, boleh dipanggil Bayu. Sekarang bekerja di PT Semen Indonesia Persero Tbk sebagai Senior Manager of Digital Product for Supply Chain. Salah satu proyek yang sedang saya kerjakan juga Control Tower Analytics ya, untuk keseluruhan monitor end-to-end value chain dari Semen Indonesia itu sendiri. Wow, oke. Pak, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada kali ini. Saya ingin bertanya nih Pak, hingga kini banyak perusahaan yang belum mengoptimalkan penggunaan data sebagai basis pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Mungkin juga masih banyak yang mengandalkan intuisi atau jejak histori yang ada. Bagaimana menurut Pak Bayu? Oke, jadi apa namanya itu lumrah ya, artinya apa namanya bisnis itu running berdasarkan tadi yang disebutkan ya, berdasarkan jejak histori ataupun intuisi nih. Apalagi yang kalau kita menyebutnya konteksnya adalah bisnis family gitu kan ya. Diturunkan turun-temurun berdasarkan kondisi market ataupun kondisi pada saat itu, generasi-generasi sebelumnya. Nah, namun yang mau saya garis bawahi adalah begini, bahwasanya sekarang dunia ini berjalan makin cepat gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah relevansi gitu. Jadi mungkin ya beberapa industri ya masih bisa nih mengandalkan atau survive atau compete dengan menggunakan intuisi atau jejak histori. Tapi makin lama nih ini menjadi tidak relevan nih. Karena sekarang informasi itu sudah sangat demokratis nih. Everyone can access everything gitu ya. Mau nyari apa juga tinggal googling ketemu kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya bisa nih menggunakan apa namanya intuisi atau histori, tapi bisa jadi itu menjadi tidak relevan, Pak Javier. Jadi untuk apa namanya mempertahankan relevansi dari bisnis itu sendiri harus mulai menjajaki pengambilan keputusan berdasarkan data yang bisa jadi dari data historis gitu ya, yang sifatnya konteksnya dengan bisnis, atau bisa jadi dengan yang lain-lain nih, misalkan data cuaca gitu kan. Atau misalkan data-data sekunder yang lain nih, seperti itu. Oke. Pada saat ini, Pak, data itu menjadi komoditi emas nih kayaknya bagi setiap perusahaan nih, aset emas gitu. Namun bukan hanya mengumpulkannya itu yang penting, tetapi harus mampu mengolah dan juga menganalisa dengan baik. Nah, bagaimana cara menyiasatinya, Pak? Nah, di sini yang menarik nih, ini juga termasuk challenge-nya saya sekarang ya di pekerjaan yang sekarang, bahwasanya oke, data itu banyak ya Pak ya, artinya mau itu sifatnya itu angka gitu ya, atau sifatnya itu adalah keluhan customer gitu ya, customer form apa namanya keluhan gitu. Intinya adalah yang pertama, sebelum kita membahas pengolahan dan analisa gitu ya, kita perlu menggarisbawahi dulu bagaimana mengumpulkannya gitu. Jadi kalau kita sudah set up di awal atau menentukan bagaimana cara yang kita mengumpulkan, apa yang kita kumpulkan, maka berikutnya terkait dengan pengolahan dan analisa itu tinggal berjalan dengan berbagai macam metrik yang sekarang udah sangat advance tuh gitu ya. Mau di analisa manual, mau di otomatis ditaruh mesin, it's not a big problem. Tapi memang challenge-nya yang pertama ini adalah bagaimana mengumpulkan dan apa dulu yang dikumpulkan begitu. Karena bisa jadi ini kita mau menjawab pertanyaan bisnis itu cuma satu gitu ya. Tapi kita membutuhkan pengumpulan data dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam konteks kan seperti itu ya. Nah, agar kita nanti mudah dalam menganalisa,
kita perlu tentukan dulu tuh di awal interconnecting variabelnya ini apa gitu. Dan memang itu nanti fungsinya ada tim data engineer atau data scientist yang membantu untuk proses itu. Jadi kalau siasatnya yang pertama adalah kita tentukan dulu apa sih yang mau kita jawab nih, pertanyaan bisnis apa nih yang kita mau jawab gitu ya. Setelah itu kita tentukan nih, oke, kalau pertanyaan bisnisnya seperti ini, kita perlu nyari apa gitu ya. Nah, setelah kita nyari apa, baru didetailkan teknisnya tuh. Kita perlu ngambil apa saja gitu ya. Sampai ke level detail, oh ini tingkat granular datanya seperti apa, tingkat periodicity datanya dikumpulkan setiap kapan gitu ya, and so on and so forth, baru kita masuk ke tahap berikutnya gitu ya, pengolahan dan analisa. Nah, kalau yang di depan ini sudah rapi gitu ya, kalau ke belakang ini tinggal apa namanya, semakin menjadi semakin cepat dan semakin akurat hasilnya, begitu kira-kira Pak. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu apa yang ingin dijawab, dan kemudian kita harus tahu komponen apa yang bermain di antara jawaban ini, gitu ya Pak Bayu? Iya, betul, betul. Oke. Kemudian sebetulnya Pak, kendala apa sih yang umumnya terjadi dalam bidang business analytics gitu loh? Penasaran sih sebetulnya, biasa lebih dominan itu terjadi kesalahan lah, atau misalnya lebih krusial itu pada unsur sistemnya atau people-nya nih. Oke, analoginya ini sederhana Pak. Jadi mungkin kan di sini kalau Pak Yaviar ini kan udah biasa ya, artinya pakai dulu mungkin zaman BlackBerry gitu ya, pakai BlackBerry, terus kemudian pindah ke Android, terus kemudian pindah ke iPhone, atau dulu sempat pakai Symbian base kayak Nokia gitu kan ya. Artinya mostly our generation gitu kan ya, itu nggak ada masalah tuh in terms of system gitu ya kan. Jadi sesuai pengalaman saya nih, sebetulnya challenge terbesarnya tuh di people sama prosesnya. Lebih menggarisbawahi di people sih. Bayangkan kalau tadi kita merefer ke pertanyaan pertamanya Pak Zafir itu tadi ya, soal apa sih, ada data historis, ada berdasar intuisi gitu ya. Bayangkan itu sudah menjadi kultur tuh. Artinya gini, angka itu cuma sebagai ya laporan lah gitu. Ya ini laporan, dah. Terus bagaimana menganalisanya? Oh ini biasanya begini ya, kata-kata biasanya itu gitu kan ya. Biasanya kalau sudah istilahnya tuh owner ya, level owner atau C-level yang udah istilahnya udah senior gitu ya kan. Itu nggak perlu ada justifikasi statistik juga udah pasti benar kan gitu ya. Gitu ya. Jadi challenge terbesarnya adalah challenge yang saya ikuti ya, baik di pengalaman saya berkarir di data gitu kan ya, di bisnis data maupun di bisnis analytics gitu. Challenge terbesarnya itu di manusia, di people. Karena begini, kita ngomongin sistem, everything's there di market. Mau yang paling ribet gitu ya, yang harganya murah gitu ya kan, bahkan yang gratis tools-nya, sampai yang paling mahal world class base, it's there. Tapi kan balik lagi nih, tools tergantung siapa yang make kan gitu ya kan. Percuma nih kita apa namanya punya tools yang istilahnya paling sophisticated ya, state of the art gitu ya. Cuman kita enggak tahu kita mau pakai ini untuk apa gitu kan ya. Terus buat ngapain gitu kan ya. Buat sekedar oh gue udah pakai loh gitu. Kita udah pakai nih yang paling canggih nih. So what gitu ya. Jadi challenge terbesarnya adalah bagaimana kita meng-create mindset bahwasanya right now kalau kita mau relevan nih in the industry, kalau kita mau relevan in the competition, if we want to win the competition, we need to consider data and it's a lot of data to our decision making gitu, to support our decision making. Itu sih, Pak. Jadi ibaratnya kalaupun ada kita punya mobil sport diparkir di rumah tapi kalau enggak bisa nyetirnya juga sia-sia ya, Pak ya. Nah, itu dia tuh. Jadi betul. Kebanyakan kan sekarang gitu, Pak. Kayaknya ya banyak ya, maksudnya pemain apa namanya yang di bidang bisnis analytics ya, terutama di sistem itu tuh banyak banget. Mulai dari kalau kita mau pakai yang rada susah ya pakai yang free. Kalau yang world class based juga ada tuh yang sangat tinggal diem lah ibaratnya, itu semua udah mesin semua yang kerja gitu kan. Tapi itu semua tidak akan optim kalau ya itu tadi kita berangkat dulu ke yang paling basic gitu ya. Kita nih mau menjawab pertanyaan bisnisnya ini apa nih sebenarnya? Apa sih what is our problem gitu? That can we solve with these tools gitu. Gitu ya. Berarti mungkin yang bisa saya tangkap adalah menjadi seorang business analyst aja nggak cukup untuk mengerti sistem, tapi pola pikirnya itu ya, Pak. Iya, jadi sistem itu ibaratnya gini, Pak. Jadi sistem itu ya namanya itu tadi yang aku bilang ya, Pak Yaviar nih, misalkan nanti keluar iPhone 14, let's say iOS-nya ganti udah VR lah ibaratnya gitu.
Kira-kira butuh berapa lama untuk memahami UI, terus cara kerja gitu ya? Kan cepet aja gitu, 1-2 minggu tiap hari di itu juga bisa gitu. Same logic gitu. Karena Pak Javier udah tahu nih, oh ini HP, HP itu bisa dipakai untuk ABC ya. Aku mau A, mau B, mau C bisa, oh caranya begini nih kalau di iOS gitu ya kan. Oh caranya begini kalau di Android, oh caranya begini kalau di Anu. Sistem itu akan mengikuti. Dan makin lama secara user interface dan user experience akan semakin memudahkan user untuk memahami. Kan gitu ya. Tinggal pertanyaan besarnya, usernya mau atau tidak. Bisa jadi nggak mau loh. Wah, yang biasanya kayak jadi semacam ada ego sektoral gitu. Biasanya ini begini nih gitu. Loh, biasanya aku nih gitu kan. Biasanya saya nih yang memberikan rekomendasi, kenapa sekarang jadi angka-angka nih. Kenapa sekarang jadinya di layar gitu. Itu juga terjadi. Gitu. Oke, tapi yang krusial adalah mau secanggih apapun sistemnya, kalau seorang bisnis analis nggak mampu memetakan variabel-variabel tadi mungkin ya Pak, atau iya, jawaban apa betul, yang mau dijawab, variabel yang terkorelasi juga susah mengutilize mesin itu berarti ya Pak ya? Betul, jadi yang pertama variabel ya, tapi terutama nih yang mau saya highlight adalah mindset-nya dulu. Pola pikirnya. Jadi, analis itu punya apa namanya, punya responsibility untuk membantu stakeholder memahami mindset gitu ya. Mindset bahwasanya data itu bisa dipakai untuk memecahkan masalah bisnis gitu. Menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi mesti mau dulu nih usernya gitu. Jadi kalau nanti udah berbusa-busa nih jelasin, oh nanti bisa pakai, let's say pakai random forest Pak, ini Pak tekniknya. Oh, atau ini pakai simple regression bisa gitu. Bukan itu dulu. Mau nggak kita pecahin pakai ini, pakai metodologi atau teknik-teknik di bisnis analytics. Memangnya apa yang bisa kamu jawab dari situ kan gitu ya. Nah, bisnis analis harus bisa mempromot itu tuh. Gitu. Baru tuh nanti ketika sudah di-buy-in nih, ketika stakeholder sudah buy-in, gitu kan ya. Nah, baru mau ke teknisnya tuh, mau pakai kalkulasi di kertas gitu ya, mau ditaruh di Excel, mau ditaruh di yang lebih canggih gitu ya. Tapi yang pertama tuh mindset-nya dulu, harus dapat buy-in dulu, dan kesepahaman bahwasannya business analytics ini penting. Penting untuk apa? Menjawab challenge di bisnis gitu kan. Challenge yang mana? Kan gitu ya. Nah itu yang harus bersama-sama dikumpulin tuh. Dan business analytics membantu, business analysis ini membantu untuk memecah itu gitu. Oke. Pak, setelah dijelasin nih saya jadi mengerti nih. Pentingnya peran seorang business analyst dalam perusahaan. Tapi saya pengen tahu Pak, untuk menjadi seorang bisnis analis, skill apa saja yang menurut Pak Bayu dibutuhkan untuk bisa mendukung kelihayan lah atau keterampilan seorang bisnis analis? Oke. Nah, mungkin gini ya, saya bisa menyebutkan kalau bisnis analis ini lintas dia tuh multi bidang gitu ya. Jadi banyak yang bilang bisnis analis itu mesti jago statistik gitu. Ya, tapi nggak boleh gaptek juga gitu ya kan. Yang mesti ngerti state of the art teknologi nih gitu ya. Terus kalau aku sih menggarisbawahi yang paling penting tadi, karena tugasnya dia adalah harus mempromote gitu ya. Dia harus bisa mengemphasize stakeholders, baik itu dari yang senior executives sampai yang eksekutornya. Yang pertama dia mesti critical thinking dulu tuh. Jadi dia harus berpikir kritis di sebuah bisnis atau di sebuah usaha yang lagi di mana dia lagi memecahkan gitu ya. Itu what is happening gitu. And why it is happening gitu ya. What is the problem gitu kan ya. Nah, dari situ baru tuh skill soft skill-nya kan dari critical thinking gitu ya. Kemudian baru tuh dipetakan ya kan pemecahan masalahnya itu, kalau masalahnya A gitu kan ya, logisnya bagaimana tuh turunannya ke bawah gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru tuh skill-skill yang mendukung di business analytics gitu ya. Statistik is the most gitu ya. Itu udah enggak perlu ditanyain gitu ya. Pasti harus tahu soal math atau statistik itu pasti akan kepake, karena tools-tools business analytics juga pakai itu. Yang pertama. Yang kedua, yang aku bilang tadi ya, ya harus tahu state of the art technology nih. Jadi ada member-membernya sama digital juga nih. Nah, jadi harus tahu what's our recent application gitu ya, what our recent technology gitu kan ya. Seperti itu sih. Nah, di setelah menggabungkan itu semua, itulah baru jadi apa namanya bisnis analis yang ideal gitu. Oke. Pak, pengen penasaran sih sebetulnya pengalaman Pak Bayu selama ini nih. Pernah nggak Pak
ada keputusan yang diambil secara bersama-sama lah gitu ya. Tapi ternyata intuisi lebih benar daripada hasil analisa data. Pernah terjadi nggak, Pak? Pernah. Pernah. Boleh diceritakan, Pak? Ya, paling gampang nih, nggak akan jauh dari yang namanya pandemi ini. Sekarang siapa? Statistik mana yang pernah memprediksi pandemi bakal seperti ini? Seluruh intuisi tahun lalu bilang everything's gonna end gitu ya. Nggak nyampe semester 2 2020. Intuisi, semua parameter data yang kita maksud pada saat itu, oke, kita expect recovery, kita expect recovery, slowly but sure di last quarter of 2020 akan boosting di early 2021 gitu ya kan. Everything's wrong. Semuanya nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan apa namanya yang kita rencanakan gitu ya. So, betul yang saya sampaikan di awal tadi ya, bukan berarti kita meninggalkan intuisi maupun historis. No. It's all about being relevant gitu ya. At the end of the day, mau kita menggunakan apapun, teknologi kita atau cara apapun kita mengambil keputusan, kita tetap akan menggunakan ujung-ujungnya adalah manusia tuh yang akan mengambil keputusan gitu ya. Dengan support tentunya dari ada analisa kuantitatif, ada analisa kualitatif, bahkan ada apanya FGD, meeting, dan sebagainya. At the end of the day, human yang memberikan keputusan, bukan mesin. Gitu. Sehingga kembali lagi ke kesimpulan yang tadi sempat Pak Bayu sampaikan bahwa yang terpenting dari seorang bisnis analis adalah pola pikirnya gitu ya Pak ya. Karena iya, mau betul. Sejago apapun data, sistemnya dan seberapa lengkap datanya bisa meleset. Tapi bisa. Pola pikir yang diasah ya, yang misalnya dari jalur perkuliahan, dari belajar, dari jam terbang, itu yang bisa mengasah seorang bisnis analis gitu ya Pak Bayu. Itu yang mahal. Karena bisa jadi untuk case yang sama nih, let's say customer churn gitu ya. Oh, itu treatmentnya akan macam-macam tuh berdasarkan industri satu, bisa jadi berdasarkan barang nih, barang atau jasa yang dijual, bisa jadi ada impact seasonality, barangkali ada impact apa namanya weather, hujan atau enggak gitu. Nah contohnya di tempat yang sekarang kan pengaruh tuh hujan ya, orang nggak bangun gitu kan ya, kalau panas baru tuh orang baru beli semen kan gitu. Jadi banyak variabelnya Pak Javier yang bisa diperhitungkan. Oke. Setelah mendengar cerita Pak Bayu, saya melihat bahwa bisnis analytics ini sebetulnya ada seninya juga ya, Pak ya. Ada oh iya, iya, iya. Karena tiap-tiap bisnis analis pasti approach-nya beda-beda ya, Pak ya. Betul, betul. So, mungkin gini, tadi ya, yang membedakan bisnis analis satu dengan yang lain itu adalah yang tadi Pak Yafir sebutkan gitu ya. The experience gitu ya. Pola pikirnya itu yang sebetulnya itu yang mahal gitu. Makin lama di industri gitu kan, mendapat banyak case, tentunya dia akan makin, horizonnya tuh makin luas gitu ya. Biasanya, oh kalau ini kayak dokter tuh mendiagnosa tuh, oh biasanya kalau masalahnya begini tuh A. Kalau makin berpengalaman tuh bisa banyak banyak opsi tuh, oh bisa A, bisa B, A jika begini, B jika begini gitu kan. Karena kita ngomongnya ini sosial nih gitu kan, bisnis gitu, kita nggak ngomong manusia, yang kalau misalkan kita ngomong makhluk hidup, atau let's say mesin saja, itu banyak sekali variabelnya, apalagi kita ngomongnya sosial kan gitu ya. So, yang akan membedakan adalah pola pikirnya nih, gitu. Kalau tools-nya, ya kita mengikuti bersama, tools, science itu akan, apa namanya, selalu berkembang, dan setiap orang akan selalu mengikuti. And makin ke sini itu makin easily accessible, kan gitu ya. Banyak course, segala macam gitu kan. Tapi, yang tidak tergantikan, yaitu tadi tuh, apa bagaimana cara berpikirnya dalam menghadapi masalah, dan itu diasah di perkuliahan, gitu kan ya, di lapangan, gitu kan. Seperti itu. Oke, Pak. Mungkin dari sini teman-teman juga banyak yang tertarik nih ingin menjadi seorang bisnis analis juga seperti Pak Bayu. Nah, pertanyaannya adalah industri dan bidang mana saja yang menurut Pak Bayu sangat membutuhkan bisnis analis? Ini mungkin terkait mengenai job opportunity ke depannya ya. Kira-kira bidang mana aja nih, Pak, yang membutuhkan bisnis analis? Ya, jadi, nah ini yang juga perlu saya, apa namanya, perlu saya luruskan gitu ya. Dalam artian, memang saat ini ya, berkaitan banyak jargon gitu ya. Oh sekarang ini era big data gitu ya. Kemudian era digital gitu. Sehingga bisnis analis itu baru ngetop sekarang gitu kan ya. Nah itu sebetulnya kan enggak ya Pak ya. Kalau kita lihat dari dulu nih perbankan ya. Terutama perbankan, insurance gitu ya. Manufacturer itu sudah punya bisnis analis gitu. Mungkin namanya bukan bisnis analis gitu ya. Seperti credit risk analis gitu.
ya kan? Sebelum orang ada kredit gitu kan, pasti dianalisa dulu nih faktor risikonya gimana. Itu kan juga menggunakan beberapa tools-tools di business analysis juga gitu ya. Cuman sekarang di enhance saja, yang dulu tuh spesifik untuk fungsi atau industri tertentu. Nah, sekarang bisa lebih general. Tadi ya, accessibility to the information itu sekarang udah semakin mudah kan gitu. So, kalau kita berbicara industri mana yang sebetulnya dibutuhkan nih oleh job opportunity di business analyst, yang aku bilang bahwasanya hampir semua industri sekarang untuk mengejar relevansi begitu ya, itu membutuhkan business analyst. Jadi hampir di semua industri akan ada posting mengenai itu. Terutama yang kalau kita bilang nih yang digital-digital nih gitu ya. Platform-platform digital sekarang yang udah banyak banget lah ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tradisional pun juga mengejar ketertinggalan di sana gitu. Karena sekarang kita lihat trennya saja gitu ya. Kalau kita berbicara generasi pertama nih gitu ya, generasi pertama owner gitu. Mungkin tadi masih menggunakan intuisi dan history tuh, karena memang masih kuat tuh gitu kan ya. Feelingnya tuh masih kuat gitu. Tapi ketika jalan ke generasi 2, generasi 3 gitu kan ya. Nah, kan mengenyam pendidikan yang sama nih dengan kita-kita juga gitu kan ya. Yang kita melihatnya itu from data gitu. Nah, disitulah kalau saya lihat nih peluang industrinya ya semua akan mengarah ke sana. Bukan karena mereka mau nih gitu kan ya. Bisa jadi karena terpaksa, karena orang-orang pada begitu gitu kan ya. So, to be stay relevant in the competition, ya mesti ikutan kan gitu. Biar menang gitu. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Bayu sendiri, Pak Bayu melihat digitalisasi di era saat ini semakin membuka peluang untuk seorang business analyst jadi berharga nggak, Pak? Iya, tentu. Itu tadi. Makanya bisnis analis bukan hanya orang yang jago statistik. Bukan. Yang pertama malah adalah critical thinking-nya tuh ya kan, pola pikirnya dulu, mindset-nya. Tools apa skill in statistik itu ibaratnya udah wajib gitu ya. Enggak bisa ditawar. Dia mesti tahu. Value add yang lain adalah knowledge-nya di digital. Sekarang siapa sih yang enggak bersentuhan dengan digital gitu kan ya? So kalau kita mau bikin diferensiasi, dia harus tahu tuh how the system works, how to implement a system gitu ya kan ya. So melihat sekarang kebutuhan juga sekarang era serba digital gitu ya, maka itu menjadi salah satu point of difference tuh sebagai seorang business analyst. Oke, Pak, berarti saya berkesimpulan bahwa menjadi orang yang punya critical thinking itu penting ya. Seperti misalnya one day teman-teman mungkin ada yang nanti bisa di menjadi seorang decision maker di perusahaan. Walaupun nggak mengerti statistik, tapi ketika mengerti proses critical thinking atau bisa memikirkan faktor-faktor itulah yang nantinya bisa berkolaborasi dengan seorang business analyst. Kira-kira gitu ya, Pak Bayu? Iya, betul. Betul. Modalnya itu di cara berpikirnya terlebih dahulu gitu. Yang runut gitu ya ibaratnya ya. Mulai dari apa namanya, dari yang umum dulu ke khusus, ataupun dibalik tuh. Dari kejadian spesifik ditarik runutannya, interconnectivity-nya dengan apa namanya fungsi lain atau bidang lain seperti apa. Berarti mungkin secara simpelnya mungkin kalau ini kita bisa membayangkan fishbone diagram kali ya Pak ya, dari cause and effect-nya itu kali ya, betul, Pak Bayu ya. Betul. Itu tuh itu modal tuh. Jadi kalau ujiannya harus jago tuh fishbone tuh. Ketika ada case A gitu ya, potensial problemnya apa saja, potensial solusinya apa saja. Nah, itu modal tuh harus tuh. Harus bisa dapat tuh. Any apa namanya? Any major ya ibaratnya di manajemen ya ibaratnya. Nah, penasaran nih Pak, sebetulnya apakah menjadi seorang business analyst ini perlu ya untuk memahami fungsi-fungsi manajemen lain seperti marketing, operation dan lain-lainnya? Idealnya iya. Pak Yafir, jadi kan tadi modalnya business analyst itu adalah dia berusaha mempromote atau mengemphasize pemecahan masalah menggunakan data dan menggunakan apa namanya pendekatan di business analytics kan begitu ya. Tapi kan tadi ya kita harus tahu dulu kita mau jawab apa nih kan gitu ya. Kan kita harus tahu dulu nih what is the problem nih, what is the business question. Dan kalau kita ngomong bisnis itu ada fungsinya gitu, ada fungsi strategis, ada fungsi pemasaran gitu kan ya. Fungsi sumber daya manusia, fungsi operation, fungsi keuangan kan gitu. Ada pilarnya lah dalam bisnis itu sendiri. Nah,
memang kenapa saya sampaikan idealnya gitu ya, mungkin di awal seiring berjalannya waktu gitu kan ya, baru cuman di satu fungsi aja nih yang biasa ditangani gitu kan ya. Tapi semakin seorang bisnis analis itu mengenal fungsi-fungsi manajemen yang lain, maka horizon berpikirnya atau dalam dia melihat permasalahan itu akan menjadi lebih luas. Sehingga bisa jadi kalau dia di awal menjadi junior bisnis analis itu, ya pendekatannya misalkan masalah di pemasaran, ya pemasaran doang gitu ya kan. Ini masalahnya cuma di pemasaran doang. Tapi seiring makin lama nih, makin experience di sana, atau sejak awal memang sudah berusaha untuk memahami sudut pandang dari fungsi manajemen yang lain gitu ya kan. Ya. Outputnya bisa beda tuh. Oh ini masalahnya di pemasaran, impact-nya itu ke operation sama finance. Nah, let's say kita ngomongin soal ini aja, biasanya kan orang marketing atau orang sales itu kan booking sebanyak-banyaknya, target nyampe kan gitu ya. Nah biasanya kan orang operasi nih, bentar dulu, kita ngerjain nggak kan gitu ya kan, jangan booking-booking mulu nih kan gitu ya kan. Orang finance juga gitu, lihat dulu ada duitnya nggak gitu, jangan kasih piutang doang gitu kan, ya nggak bisa ditagih kan gitu ya kan. Biasanya kan masalahnya gitu nih, karena masing-masing fungsi di manajemen ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda gitu ya, walaupun mempunyai tujuan yang sama nih kan gitu. Nah kejelian seorang bisnis analis bisa melihat ini gitu ya, sebetulnya dari permasalahan yang muncul di permukaan gitu ya, di belakang-belakangnya itu yang nggak kelihatan itu apa gitu ya. Nah itu tidak semuanya bisa dipecahkan menggunakan metode bisnis analytics gitu. Makanya menentukan pertanyaannya tadi itu menjadi kritikal tuh di awal. So what is our problem actually gitu, apa sih sebetulnya, makin detail pertanyaannya makin jelas jawabannya kayak gitu. So oke, makin bisa mengenal fungsi yang lain, makin oke pastinya. Karena semakin banyak fungsi yang kita kenal, semakin banyak perspektif yang bisa kita ambil gitu ya. Ya, betul. Betul. Karena bisa jadi satu itu menjadi satu masalah di satu unit. Tapi itu ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang lebih fundamental di unit lain. Misal nih, pendapatan kita nggak tercapai, tapi sales nggak boleh jualan. Kenapa? Karena piutang kita udah kegedean. Kita nggak punya running nih, kita nggak punya modal nih untuk jalan nih. So mending better di stop dulu sales. Nunggu cash flow kita lancar dulu, baru. Itu kan seolah-olah tidak, ya apa ya, pendekatannya tuh bisa win-win, bisa win-lose, bisa lose-lose kan gitu ya. Tapi balik lagi ke kepentingan yang lebih gede gitu. Tidak lagi melihatnya itu sektoral nih, per unit atau per apa gitu. Nah, bisnis analis harus bisa mengurai itu. Ya walaupun itu tadi ya, kita lihat balik lagi ke experience gitu kan ya, ke apa namanya, ke spesifikasi gitu. Cuman alangkah baiknya kalau sejak awal dikasih tahu perspektif itu di dunia pendidikan ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu apa saja gitu. Sehingga harapannya nanti ketika di lapangan tuh dapat itu perspektifnya gitu. Gitu, Pak. Oke, jadi saya menarik kesimpulan bahwa menjadi seorang bisnis analis nggak melulu cuman pelajarin mengenai sistemnya, tetapi mengerti dari banyak aspek manajemen itu juga penting. Dan juga bagaimana experience serta critical thinking yang tanpa mengurangi intuisi seorang manusia itu dibutuhkan untuk menjadi seorang bisnis analis. Karena ya kalau di situ ada alatnya tapi nggak tahu cara pakainya, ya itu pun sulit ya Pak Bayu ya. Iya, betul. Ya kan ujungnya kan man behind the gun ini Pak ya. Itu kelakar yang paling cocok tuh menurut saya tuh. Mau sebagus apapun ya, tadi ya mungkin analoginya mobil tuh ya kan. Orang kita belum bisa nyetir mobil, disuruh nyetir Lambo, bingung tombolnya banyak gitu ya kan. Tapi kalau orang yang udah biasa nyetir Lambo gitu ya kan, ya bebas aja gitu kan, ya mau diapain. Balik ke sana sih. Oke. Tapi berarti Pak Bayu setelah melalang buana di dunia bisnis analis, merasa bekal yang diberikan dari Universitas Prasetya Mulia untuk pemahaman fungsi manajemennya cukup ya Pak ya? Nah, kenapa makanya saya mengutip yang critical thinking tadi, karena sesungguhnya itu yang paling buat saya ya, itu yang ngebuka horizon banget tuh. Bahwasanya nih walaupun saya dulu S2 pemasaran ya, saya S2 pemasaran nih, tapi saya mikirin operation juga, operation finance gitu, karena kan dulu metodenya kan dia business plan ya. Bahkan misalkan saya ngerjain operation, yang diuji ke saya tuh bukan operation gitu ya kan. Jadi kalau ngaku di dosen gitu kan, Pak ngerjain apa gitu kan, operation, oh ya udah tanya yang finance gitu, ayo. Mau nggak mau nih dipaksa nih gitu kan ya, kita harus melihatnya itu lintas perspektif gitu, nggak boleh ego, oh aku ngerjain part A
aku cuma tahu A doang, yang lain mesti ngikut gitu. Enggak bisa. Jadi ya salah satunya ketika di Prasmul dulu itu tuh yang sangat berharga ya, membuka horizon cara berpikir tuh. Bukan apa namanya, bukan kita harus jadi apa egois gitu, jago di bagian kita doang, enggak. Kita harus noleh sebelah-sebelah tuh. Eh kalau aku bikinnya begini, sebelah gimana ya? Eh kalau aku bikin apa namanya target penjualan sekian, duit ada nggak ya gitu? Modal ada nggak gitu? Operation ada, bisa jalan nggak tuh? Perlu upgrade capacity nggak gitu? Perlu upgrade manpower atau manpower nggak gitu? Gitu. Asik. Oke, terima kasih Pak Bayu atas perbincangan kita hari ini. Semoga sehat selalu dan juga semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Bayu ya. Siap. Siap. Oke. Dan untuk teman-teman, jangan kemana-mana, silakan explore website ini lebih jauh lagi. Silakan explore hall S1, S2, ataupun S3 untuk eksplorasi berbagai jurusan Prasmul yang future-oriented. Dan juga ada Mission Room nih, di mana teman-teman bisa mengeksplor kegiatan non-akademik dan juga organisasi yang ada di Universitas Prasetya Mulia. Jangan lupa untuk ikuti mini games yang seru di dalamnya dan dapatkan skor tertinggi. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan hadiah menarik dari Universitas Prasetya Mulia. Dan jangan lupa untuk cek schedule talk show berikutnya hanya di Hall Inspiring Talk Show. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Javier Lukito. Bye-bye.